Saya ingin menceritakan suatu kisah yang mengubah hidup banyak orang di seluruh dunia. Ini bukan dongeng. Namun ini adalah kisah dari Alkitab, yaitu firman Allah yang maha tinggi. Karena itu, cerita ini benar dan dapat dipercaya. Hanya ada satu Allah, dan dialah Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi lebih berkuasa daripada semua orang. Roh, pemuka agama, pemerintah, atau berhala yang disembah banyak orang. Ia sudah ada sejak semula, sebelum segala sesuatu ada. Ketika Allah menciptakan, Ia hanya berfirman, dan semuanya jadi. Ia menciptakan segala yang ada di bumi dan di surga. Ia menciptakan benda yang tak kasat mata, seperti para malaikat. Malaikat adalah roh yang indah, yang menyembah dan melayani Allah di surga. Allah juga menciptakan benda-benda yang dapat kita lihat, matahari, bulan, bintang-bintang, bumi, segala tumbuhan dan hewan. Akhirnya, Ia menciptakan seorang laki-laki dan perempuan seturut gambarnya. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Ia berfirman, "Ini sungguh sangat baik." Allah menempatkan laki-laki dan perempuan itu di taman yang indah. Setiap hari mereka berjalan-jalan bersama-sama dan memiliki hubungan yang erat dengan Allah dan dengan satu sama lain. Allah menyuruh mereka merawat taman itu dan menikmati semua yang ada. Ia memberikan kepada mereka satu perintah yang khusus. Ia berfirman, "Kalian boleh makan buah dari semua pohon di taman ini. Hanya ada satu pohon di tengah taman yang tidak boleh kalian makan buahnya. Jika kalian makan buah dari pohon itu, kalian akan mati." Hubungan laki-laki dan perempuan itu dengan Allah dan hubungan mereka satu sama lain sempurna. Allah menciptakan kita untuk memiliki hubungan seperti ini dengannya dan dengan sesama. Laki-laki dan perempuan itu memiliki hubungan yang indah dengan Allah dan dengan satu sama lain. Tetapi, ingatkah Anda dengan para malaikat yang diciptakan oleh Allah? Salah satu malaikat itu menjadi sangat sombong. Ia ingin menjadi seperti Allah dan menyuruh malaikat-malaikat lain menyembah dia dan bukan Allah. Namun hanya ada satu Allah yang layak disembah. Karena itu, Allah mengusir malaikat yang memberontak itu dari surga. Malaikat itu kita sebut sebagai iblis. Allah juga mengusir semua malaikat yang menjadi pengikut iblis dari surga. Mereka adalah roh-roh jahat. Suatu hari, iblis menggoda perempuan itu untuk memakan buah dari pohon yang terlarang. Ia bertanya kepada perempuan itu, "Apakah Allah memang melarang kalian makan dari semua pohon di taman ini?" Perempuan itu berkata, "Tidak. Kami boleh makan dari semua pohon kecuali satu yang ada di tengah-tengah taman ini. Kalau kami makan atau menyentuhnya, kami akan mati." Namun iblis berkata kepadanya, "Kamu tidak akan mati, melainkan akan menjadi seperti Allah." Perempuan itu mendengarkan iblis dan makan buah itu. Kemudian, ia memberikannya kepada suaminya, dan suaminya juga memakannya. Pada hari itu, mereka berdua berdosa. Dosa terjadi kapan saja ketika kita melanggar perintah Allah. Allah benar dan kudus. Ia harus menghukum kita ketika kita tidak menaatinya. Allah mengusir laki-laki dan perempuan itu dari taman, dan hubungan mereka dengan Allah putus selamanya.
Seperti laki-laki dan perempuan itu, kita semua telah berdosa. Hubungan kita dengan Allah putus dan akibat dosa adalah hukuman kekal di neraka ketika kita meninggal. Kita tidak dapat hidup selamanya dengan Allah seperti rencana Allah sebelumnya. Apa yang bisa dilakukan? Dengan berlalunya waktu, orang-orang di bumi semakin bertambah. Meskipun setiap orang berdosa, Allah masih sangat mengasihi mereka dan ingin mereka memiliki hubungan dengannya. Allah memberikan 10 perintah Allah untuk ditaati. Perlu diingat bahwa Allah sempurna dan kudus. Jadi kita juga harus sempurna dan kudus untuk hidup bersamanya. 10 perintah Allah mengajarkan cara yang benar untuk berhubungan dengan Allah dan sesama. Beberapa perintah tersebut adalah, jangan menyembah ilah atau Allah lain, atau membuat berhala. Hormatilah orang tuamu. Jangan berbohong. Mencuri. Membunuh. Jangan menginginkan milik orang lain. Atau berzina. Namun, tak seorang pun mampu menaati semua perintah tersebut. Setiap kali mereka berdosa, Allah memberi mereka kesempatan untuk mengakui dosa-dosa mereka dan mempersembahkan kurban sebagai ganti bagi hukuman atas dosa mereka. Kurban itu adalah curahan darah hewan yang tak bercacat celah. Ketika mereka mempersembahkan kurban, mereka memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka, dan hewan itu mati untuk menggantikan mereka. Hanya dengan curahan darah, dosa seseorang dapat diampuni. Namun, seiring berlalunya waktu, hati mereka tidak lagi menyesali dosa-dosa mereka. Malahan kurban mereka hanya menjadi ritual yang tak berarti. Allah berfirman, aku sudah muak dengan kurban kalian yang hampa. Dengan menaati peraturan dan mempersembahkan kurban, orang-orang menyadari bahwa mereka tidak mampu kembali kepada Allah dengan usaha mereka sendiri. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Allah masih sangat mengasihi orang-orang di dunia ini. Karena itu, pada saat yang tepat, Allah mengutus Yesus untuk menunjukkan cara memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Siapakah Yesus? Yesus adalah anak tunggal Allah. Yesus adalah guru yang luar biasa. Orang-orang senang mendengarkannya karena ia mengajari mereka bagaimana kembali kepada Allah. Yesus adalah pembuat mukjizat yang berkuasa. Suatu hari, banyak orang datang untuk mendengarkan Yesus mengajar sepanjang hari. Karena orang-orang kelaparan, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, memberkati mereka, dan mulai membagikannya kepada orang-orang. Pada hari itu, lebih dari 5.000 orang makan dan kenyang. Yesus berkuasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Di saat yang lain, Yesus menyeberangi danau yang besar dengan perahu bersama para pengikutnya. Ketika Yesus tidur, ada badai yang besar. Para pengikut Yesus membangunkannya dan berkata, Tuan, kita hampir mati. Yesus berdiri dan berbicara kepada angin dan ombak. Tenang, diamlah. Saat itu juga, angin dan hujan berhenti. Kuasa Yesus lebih besar dari alam. Ketika Yesus tiba di seberang, ia bertemu dengan orang yang kerasukan, yang tinggal di tengah-tengah kuburan. Ia dirasuki banyak roh jahat dan sangat berbahaya. Ketika Yesus melihat orang itu, ia juga sangat mengasihinya.
Ia berbicara kepada roh-roh jahat itu dan berkata, "Keluar!" Saat itu juga, roh-roh jahat meninggalkannya dan dia menjadi orang yang waras. Kuasa Yesus lebih besar daripada roh-roh jahat. Suatu hari, salah seorang sahabat Yesus sakit dan meninggal. Beberapa hari kemudian, Yesus tiba di makam sahabatnya. Ketika ia melihat makam sahabatnya, Yesus mulai menangis. Yesus mendatangi pintu kubur dan berkata, "Sahabatku, keluarlah." Sahabatnya keluar dari kubur dan hidup. Kuasa Yesus bahkan lebih besar dari kematian. Yesus melakukan semua ini karena ia mengasihi kita dan ingin kita semua kembali kepada Allah. Yesus adalah anak Allah dan guru yang luar biasa, serta pembuat mujizat yang penuh kuasa. Dan dari semua orang yang pernah hidup di dunia ini, hanya Yesus yang tidak pernah berdosa. Ia sendiri tidak layak dihukum karena dosa. Begitu banyak orang yang mengasihi Yesus. Namun, beberapa pemimpin agama cemburu pada Yesus. Mereka menangkapnya, mengadilinya, dan memutuskan untuk membunuhnya. Mereka meletakkan Yesus pada sebuah salib yang besar. Mereka memaku tangan dan kakinya ke atas salib. Pada saat ia tergantung di salib, darah Yesus yang berharga menetes ke tanah. Ia berseru, "Sudah selesai." Yesus menjadi kurban yang sempurna dan yang akhir. Allah mengasihi kita dan mengizinkan Yesus mati di salib, menggantikan kita. Yesus menanggung hukuman atas semua dosa kita. Hanya melalui curahan darah, dosa kita dapat diampuni. Seseorang harus membayar dosa kita. Sesudah Yesus mati hari itu, sahabat-sahabatnya mengambil jenazahnya dan menaruhnya di dalam kubur yang terkunci. Namun, ceritanya belum berakhir. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian dan selama berhari-hari menunjukkan kepada banyak orang bahwa ia hidup kembali. Ia membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah. Kemudian, ia kembali kepada Bapanya di surga. Yesus menggantikan hukuman kita dan sekarang menyediakan jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Hanya Dia yang dapat menunjukkan jalan kembali kepada Allah. Ketika Yesus masih di bumi, Dia bercerita. Seorang pemuda berkata kepada ayahnya, "Berikanlah kepadaku bagian warisanku." Pemuda itu pergi ke negeri yang jauh dan menghambur-hamburkan uangnya. Sesudah uangnya habis, dia melakukan pekerjaan yang paling hina, memberi makan babi. Suatu hari, dia sadar. Ia berpikir, "Semua pegawai ayahku mendapat cukup makanan. Tapi di sini aku sangat kelaparan. Aku akan pulang kembali kepada ayahku dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Aku tidak layak lagi untuk disebut sebagai anakmu. Tolong jadikan aku sebagai salah seorang pegawaimu.'" Jadi dia bangkit dan pergi kepada ayahnya. Namun ketika ia masih jauh, ayahnya melihat dia dan dipenuhi oleh belas kasihan kepadanya. Ia berlari kepada anaknya, memeluk, dan menciumnya. Anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah,
Aku telah berdosa terhadap surga dan kepada ayah. Aku tidak layak lagi untuk menjadi anakmu." Tetapi ayahnya berkata kepada para pelayannya, "Cepat, ambilkan jubah yang terbaik dan kenakan kepadanya. Kenakan cincin di jarinya dan sandal pada kakinya. Mari kita berpesta dan merayakan. Karena anakku telah hilang dan sekarang telah ditemukan kembali." Kita semua seperti pemuda tersebut. Kita semua telah berdosa dan meninggalkan Allah Bapa kita. Tetapi, seperti pemuda itu, kita bisa kembali kepada Allah. Kita semua harus meminta pengampunan atas dosa-dosa kita dan kembali kepada Allah untuk memiliki hidup yang Dia inginkan bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bersediakah Anda mengizinkan Yesus membawa Anda kembali kepada Allah? Hanya Yesus yang bisa membawa kita kembali kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah, Anda harus mengakui bahwa Anda telah berdosa kepada Allah. Anda harus percaya bahwa Yesus mati menggantikan hukuman yang semestinya Anda terima, dan memohon kepada Tuhan untuk mengampuni Anda. Anda harus percaya bahwa hanya Yesus yang dapat membawa Anda kembali kepada Allah dan memberikan hidup yang kekal kepada Anda sebagai anak Allah. Sejak saat ini, Anda harus mematuhi Yesus sebagai Tuhan Anda. Alkitab menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Anda bisa datang kepada Allah seperti pemuda itu, yang kembali kepada ayahnya sambil berkata, "Ya Tuhan, aku tahu Engkau mengasihiku. Aku telah berdosa kepada-Mu dan aku menyesal. Aku percaya pada Yesus sebagai kurban yang sempurna untuk menanggung dosaku. Ya Tuhan, tolong ampuni diriku. Aku dengan senang hati bersedia mematuhi Yesus sebagai Tuhanku sejak saat ini. Terima kasih atas anugerah hidup baru dan kekal sebagai anak-Mu. Bagaimana jika Anda berseru kepada-Nya sekarang?" Jika Anda sudah bersungguh hati berdoa kepada Tuhan, Anda sekarang menjadi anak Allah untuk selamanya. Allah ingin Anda memberitahukan kepada orang lain bahwa Anda adalah anak-Nya. Rencana Allah tidak hanya ingin membawa Anda kembali kepada-Nya, tetapi juga keluarga dan teman-teman Anda melalui Anda, supaya hubungan mereka dengan Allah dan sesama dapat dipulihkan. Menurut Anda, siapa yang perlu mendengar kisah ini? Yesus, Raja yang berbeda, bukan hanya berjanji, tapi rela mati. Yesus, Raja yang berbeda, aku makin jatuh cinta.